Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Kianatar Channel. Kali ini kita mau OTW puncak lagi nih. Nggak bosan-bosan memang kalau di puncak itu karena banyak banget yang bisa dieksplor. Selain tempat wisatanya, hotelnya juga menyuguhkan view yang luar biasa cantik ya. Jadi kali ini kita mau staycation di daerah Ciloto, masuknya sudah Kabupaten Cianjur. Nah, kita mau staycation di Le Eminence Hotel and Resort. Nah, Le Eminence ini adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di kawasan Puncak. Dan kalau nggak salah, dia adalah satu-satunya bintang 5 yang ada di Cianjur ya. Nah, jadi si Le Eminence ini awalnya namanya adalah Sahid Eminence dan mereka itu mulai rebranding tahun 2019 ganti nama jadi Le Eminence. Oke, ikutin kita terus di perjalanan ini. Tonton videonya sampai selesai. Yang pasti ini bakal seru banget staycation di Hotel Le Eminence ini. Oke, sebelumnya yang belum subscribe boleh subscribe ya. Boleh di like juga videonya. Nah, ini dia patokan lokasinya. Jadi kalau dari arah Jakarta itu kita belok kiri ke arah Taman Bunga Nusantara ya. Nah, dari jalan besar cuma 500 meter itu kita bakal udah sampai ke hotelnya. Nah, ini dia tuh udah mulai kelihatan tulisan Le Eminence-nya ada di sebelah kiri jalan ya.
Oke, ini dia kita udah nyampe kamarnya. Kita dapat di lantai 7 dan dapat kamar 719. Oke, kita lihat view kamarnya seperti apa ya. Oke, langsung aja kita room tour ya. Ini kita dapat di lantai 7. Nah, ini dia lokasinya kita. Ada lemari. Nah. Ini dapet buat baju kotor gitu ya. Oke, ini gantungan. Ada brankas. Nah, kita masuk. Ada siapa ini? Kian, ini tempat tidurnya. Kita dapat twin bed. Tapi ini kecil ya, kayaknya ukurannya yang 100. Enak banget ini. Nih, TV-nya besar banget ini, berapa inch ya? Dan ini kita, oke, ini dia ada air mineral, ada listrik, ada kopi, gula. Ini mugnya lucu. Tuh, La Eminence. Next, ada kulkas kecil. Ada sofa. Nah, ini ada meja kerja. Ini ada kursi. Oh, kita disediain dikasih sanitizer sama masker ya, ini free. Dan ini dia view dari kamar kita. Ini sliding door ya. Ada kursi juga di kolam renang. Keluar. Ini dia view dari kamar kita. Dah. Suka? Nyam-nyam. Alhamdulillah. Nyam-nyam. Tempat itunya dikelilingin air. Ada sungainya, A. Nanti kita main ke sana ya. Oke. Sawah, main ke sawah. Hah? Bun, kalau nyam makan di hotel enggak ada sawah. Ada dong ini mah dong. Keren kan? Ya. Oke, ini dia kamar mandinya. Oh, ada shower. Ini buat cuci tangan. Ada hair dryer. Nah, ini dia. Sabun, sampo, sikat gigi. Ada alat cukur juga loh. Nah, ini dia penampakan bathtubnya. Ya ampun. Ini bisa langsung lihat ke itu ya, tempat tidur. Itu di sana ada Kian sama ayahnya lagi sholat. Nah, ini langsung ada namanya kita ya di sini sama WiFi aksesnya. Tuh, ada room number sama last name itu nanti dijadiin password. Oke, segini dulu ya room tournya. Nanti kita lanjut explore area hotelnya. Ada apa aja? Oke, ikutin kita terus sampai akhir video.
Jadi kolam renang di sini itu dibagi tiga bagian ya. Ada yang untuk kolam dewasa itu tingginya 1,3 meter. Nah, kolam anak ini 0,8 meter. Dan yang di sebelah kanan ini ternyata itu kolam air hangat ya, yang tingginya cuma 0,3 meter. Dan ini dia view ke bawahnya. Ya ampun, ada sungai, ada persawahan. Dan ini yang paling luar biasa, ini pemandangan dari Gunung Gede Pangrango ya. Jadi kalau di sini ini udah betah banget nikmatin sunset ini di area swimming pool ini udah luar biasa banget cantiknya. Ini kan penampakannya cantik banget. Jadi hotel ini sangat-sangat recommended nih buat yang bawa keluarga, buat bawa pasangan, pokoknya cocok banget. Ini view-nya sangat-sangat cantik. Oke, untuk aktivitas lainnya nanti masih banyak loh aktivitas lainnya yang menarik banget di sini, yang seru banget, yang cocok banget buat keluarga dan best view banget. Nanti saya bahas di part 2 ya, karena biar durasinya nggak terlalu panjang. Nantikan videonya. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, jadi biar pas saya upload video baru kalian nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.